Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Papua Terkini bersama saya Tirza Menyadone. Informasi selanjutnya, Bandar Udara TSNY mulai bersolek guna menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Tanah Papua. Bandara TSNY merupakan pintu masuk untuk 4 klaster penyelenggaraan PON, yaitu klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sebagai pintu masuk, wajib hukumnya beautifikasi bandara agar terlihat nuansa PON. Berbagai ukiran Papua tak luput dari proyek beautifikasi, termasuk instalasi PON, maskot, branding gate, keberangkatan dan kedatangan, serta wall branding hall. Terkini hari ini, jangan lupa Tribuners untuk mengikuti update berita terkini di media sosial kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, dan website tribunpapua.com. Selain itu pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kami terus mengimbau untuk jangan lupa menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian laporan Papua Terkini, saya Tirza Menyadone bersama kru di Studio 1 yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.